Selamat siang, Komandan Pak Wendy. Ya, balik-balik badan. Satgas Arisan. Satgas Arisan. Jangan main-main sama saya berdua ya. Iya. Karena saya Satgas, saya nanti dikit. Tangkap. Stop dulu ya. Itu COVID. Itu COVID. SOP. Ya SOP. Arisan kumpul-kumpul enggak? Iya kumpul-kumpul. Kita stop dulu sebelum kumpul-kumpul lah. Iya tapi nggak usah main. Juga. Bener kan Dan? Ya bener. Tapi kan dia Satgasnya arisannya, bukan COVID-nya. Nggak boleh lengah. Ini gue sendiri aja deh. Lo sendiri aja mandi. Nah gini. Kameranya ambil dari samping. Bener. Nah. Aduh, aman kan Dan? Ih masuk. Bus. Ih masuk. Oh. Aman Dan. Masukin sini, Dan. Saya, ya udah deh, biar saya bisa ikut arisan. Ya tadi, alatnya kecil. Ini nyari yang gede. Dari samping ya. Siap. Siap. Dah, oke. Masukin. Wait. Terus. Wait, buset, terus. Sampai ke otak, sampai kepala. Om. Tembus. Di mana? Tembus di mana? Kedaleman. Kedaleman itu. Tembus di pala. Sampai tembus pala. Kedaleman ya? Set. Pantesan agak aneh rasanya. Iya. Aman ya? Aman. Hati-hati ah. Negatif. Dah aman. Ditiup. Pak, ayo bayar arisan. Emang sekarang? Sekarang mas. Iya, ini kan buat pertama kali. Oh, saya belum ada duit. Dah, gitu dah. Dah, kalau suruh bayar arisan gini dah. Bukan begitu. Kemudian ada berapa? Banyak juga. Banyak juga tuh, men. Yang tadi gak mau ngajak siapa? Cia! Kan bukan masalah duitnya komandan, lebih ke masalah komitmen. Saya mah komitmen bayar. Cuma... Mana? Udah bayar belum? Belum. Belum Dan, Pak Wendy. Duitnya dulu. Nongol aja. Dulu. Iya boleh Dan. Nih, pengertian emang komandan nih. Makanya lain kali jangan bilang begitu sama saya. Iya. 1,5 kurang gocap nih. Ya elah. Masih ada kurang juga. Siapa yang paling lagi gocap? Kan, ya. Udah pokoknya saya tulis gope, komandan yang kurang gocap. Ya, ya, lagi nah, gimana? Jangan, saya yang gope, dia yang 4,5. Di, kan komandan bayarin saya, nggak boleh gitu. Ya kalau bayarin berarti sih tahu diri dong. Kalau dibayarin pakai ini yang nggak tahu diri nih orang. Harusnya gimana sih? Udah ngebayarin, masih aja hitung-hitungan. Udah lah. Pak Wendy, ya orang gimana sih? Orang dibayarin suruh. Gua suruh lebih kurang daripada dia. Ya. Kurang gocap tulis. Ya, komandan ya, aman, Pak Wendy kurang gocap. Saya tagi yang lain dulu, ya. Thank you. Gimana? Udah ngopi-ngopi tadi? Belum sih. Belum ya? Belum. Emang kita juga gak ada sih. Wen! Sini orang mau intro. Ini pintu kagak bener-bener. Ah, buru amat. Nih, Bang. Ya, Pak. Ya, balik lagi. Kayak Mr. Bean balik lagi. Resinnya. Selamat malam, Mas. Malam. Ya. Oh, ini malam ya? Malam. Dengan Mas Harifin Putra. Betul. Putranya siapa? Kok masih pakai ginian toh? Iya. Oh. Putranya siapa, maaf? Putranya bapak saya. Oh, ini Harifin Putra. Enggak namanya, bukan Harifin Putra siapa? Ini nanggung nih mestinya. Harifin Putra Wibisono. Ada nama belakangnya. Ada belakangnya, tapi ribet ngomongnya. Ya enggak apa-apa, disebutin nama aja. Schoeneman. Hah? Nah, itu dia. Oh. Maksudnya kalau kata Schoeneman. Schoeneman. Oh. Wis, bagus loh. Kan lama di Australia. Wis. Kalau orang Australia bilangnya lama banget. Iya. Oh gitu. Schoeneman. Jawa itu. Beda ya? Beda. Ini orang apa? Jerman ya? Ada Jermannya. Jerman. Oh. Berarti papa yang orang Jerman. Betul. Oh, iya. Karena karakter wajah Anda tuh mukanya tuh Jerman banget karena kotak-kotak gitu. Gas. Garisnya tegas.
maaf, ini hubungannya sama dipukul apa kita ya? Memang ngambil dari sisi silsilah dulu, baru kita bisa ke pukulan. Zodiak ya? Taurus. Oh, Taurus. Iya. Emang orangnya sering diurus. Taurus, tahu-tahu diurus. Sekarang kita lagi ngurusin semua. Ada berapa... ada berapa orang sih yang Anda lihat merusak mobil Anda pada waktu itu? 5 atau 6 orang, tapi masih ada satu ibu-ibu, dia sobek-sobek sambil minta foto sih. Ada juga satu. Masih 7? Mm-hmm. 7 orang ya. Mm-hmm. Apakah Anda tahu kira-kira siapa yang melakukan provokasi untuk merusak mobil Anda? Ya intinya kan saya nggak sengaja nabrak dia, dia jatuh, baru mau keluar, tiba-tiba mobilnya langsung dirusak sama orang-orang. Gitu. Berarti Anda ngebut? Iya, agak buru-buru sih, emang saya ngaku salah. Berapa kecepatan Anda? Kecepatan nggak waktu itu? Nggak. Bukan. Kecepatan sama kecepatan beda nih. Kecepatan. Ini kecepatannya mana nih? Kan dia cepet kan? Ya. Nabrak? Ya. Maka saya nanya berapa? Berarti kecepetan itu. Berapa kecepetan gitu. Ya gak bener gak saya nanya? Ya, ya, ya. Berapa kecepetan? Ya tapi beda. Kecepatan itu adalah seberapa cepat kendaraan atau ya. Benda itu bergerak. Kalau kecepetan itu... kecepetan udah nyampe duluan biasanya. Beda nih. Saya tanya. Ya. Karena saking kecepetan nabrak kan adinya kan? Ya. Berarti kecepetan. Iya. Coba kalau dia agak lama, mah pasti nggak bakal nabrak. Kalau dilama-lamain aman ya? Iya, nyak kecepetan ini dia nih. Yang ditanya kecepatan apa kecepetan nih? Yang mau kecepetan. Jawab kecepetan. Ah, kecepetan. Iya deh. Iya. Biar seneng deh. Mungkin. Loh. Ini yang... Enggak ada. Enggak ada. Nih. Nggak usah nangis. Nih. Tuh. Tuh. Nah, Wen. Iya. Tolong dicat warna pink ya. Buat apa? Ya kue. Gue udah feeling nih orang laparan. Komandan, saya sudah mengambil foto-foto mobil Bapak. Siapa nama Pak? Arifin Putra. Arifin Semuangen. Hah? Putra Semuangen. Iya. Iya itu dia tadi. Ternyata ya. Mobilnya kacanya seru banget Pak. Hah? Pecah. Wah. Wow. Pecah banget. Parah. Ini rusaknya lumayan parah loh Pak. Ini dirusak oleh oknum-oknum ojek. Ojek pengkolan ya. Gimana nih Pak kalau pengerusakan gini saya harus? Kita kan ada asuransi, kerjasama sama asuransi aja. Iya. Bukan. Hanya asuransinya, tapi kan pengerusakannya ini. Pengerusakannya. Ya, urusan asuransi nggak ada urusan sama kita Komandan. Ini sudah perilaku anar. Anar. Iya. Berarti harus ditangkap ini pelakunya nih. Tukang ojeknya udah ditangkap belum? Belum. Saya nyuruh kamu tadi kan nangkap tukang ojek, malah lu foto-fotoin mobil. Ya nanti Komandan, saya lagi proses. Nanti ada anggota saya yang. Ya kan? Bilangin tuh, tanggal tukang ojeknya ditangkap. Iya, ya? Nanti ditangkap. Lagi kita... dicoret-coret sama orang asuransi Komandan, penyok di sini, penyok. Baret. Iya. Silang bulat. Iya. Anda pakai asuransi. Parah sih ini. Ada. Iya, makanya nanti ini biar diurus sama asuransi sekalian. Lumayan juga pecahnya ya. Waduh. Tuh kan? Ini mobil Anda bukan? Enggak sih. Lah gimana sih? Yang lupa foto mobil siapa? Jadi gini. Yang lupa foto mobil siapa? Saya ketemu Sanwani. Ini gimana sih nih? Ini mobilnya kan ciri-cirinya putih. Iya. Ya, tapi mirip ya. Ya bukan dari. Bukan harus. Harus ada anggap ini mobil Anda. Kalau enggak kita terlihat bodoh. Anda buru-buru mau ke mana? Mau syuting. Oh ke lokasi syuting. Iya. Iya, saya pernah lihat di sinetron sering main ya. Oh, kadang-kadang. Film. Ya. Itu dulu sinetron, iya. Dulu sinetron kan, Rumah Dara kan. Itu film. Film! Nah, film antara sinetron dan film. Komandan tahu nggak bedanya sinetron sama film? Tahu. Titanic baru sinetron. Titanic film dong. Titanic film, Nora. Itu sinetron apa? The Avenger. Bersambung. Kalau saya lihat... Mas Arifin ini kan biasa memainkan tokoh-tokoh antagonis kan ya? Katanya sih begitu. Lihat aslinya baik banget orang. Wih. Beda main di TV, mukanya galak gitu di TV. Makasih. Gak takut fotonya rusak. Kenapa? Image sama foto beda. Anda pernah sampai kesel gak ngeliat Anda ketemu di jalan? Iya. Biasanya gitu kalau terlalu dapat gitu Pak. Kadang-kadang ada yang cubit gitu sih.
biasanya pakai tang potong katanya cubitnya. Enggak juga, itu lumayan ekstrim sih. Lumayan ekstrim. Siapa tahu yang ketemunya anak pape mereka bawa. Tapi dulu awal-awal kemunculan di sinetron tuh kan bukan antagonis kan, lu main protagonis kan saat. Iya, dulu baik terus sih. Iya. Waktu sinetron kan ya? Waktu sinetron, terus pas di film langsung jadi jahat gitu. Saya ngikutin banget sinetron dia yang Kisah Kasih di Sekolah. Oh wow. Kisah Kasih di Sekolah. Terus saya ngikutin per episode, penasaran. Ini sebenarnya berapa episode? Mau kasih apa gitu. Iya, bukan. Kasih di sekolah. Kasih apa? Siapa nih episode ini? Enggak tahu. Kasih apa? Kita sempat mikir, surprise kali. Iya, iya. Karena enggak ngasih-ngasih. Tungguin sampai habis enggak ngasih-ngasih. Ngasih-ngasih. Penasaran coy. Ya. Luar biasa, cerdas ya. Ya maaf. Oke. Berarti kita, wah artis berarti kita harus bantu nih. Ya. Ntar dulu, masalah itu gampang. Ngasih apa dia? Wah, itu juga ketemu-ketemu. Dia nanyain, masih lu? Kita samperin aja ke sekolahnya gimana? Usah, kan Kisah Kasih di sekolah, kita ke sekolahnya gimana? Kita lihat. Ya mungkin ngasihnya di sekolah. Iya. Kita lihat. Ya, Kisah Kasih di sekolah. Ya, mas kasus mobilnya ntar dulu kita mau... Sini dulu. Ini guyonnya anak-anak. Ya. Oh gitu. Iya, biar nggak tegang. Oh iya. Saya jadi makin tegang sih sebenarnya. Iya. Ini di catatan saya, Anda ini menguasai 4 bahasa. Coba praktekin 1/4. Satu dari empat, bukan 1/4. Ya kan ada 4 bahasa kan? Iya, 1/4 sih ini iya, bahasa Indonesia, iya. Ya, praktekin gitu 1/4. 1/1. 1/1. Tapi kan dia bahasanya ada 4 ya. Iya. Tolong dong. Iya. Kan bahasanya 4. Iya. 1 dari 4 kan 1/4. Iya. Maksud komandan gitu. Gitu. Oke. 1/4. Oh yang mana duluan yang gue pukul nih? Adalah aksi kalau kita mau berubah. Berubah. Ya udah dong. Gue karena Rangers merah gue ngasih komando dong. Berubah. Ya. Gitu kan? Ya. Yang belakang protes. Iya apaan sih lu berubah sendiri deh. Yang dibilang bae lo kayak gitu.